Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menyaksikan penandatanganan MOU penurunan stunting di RPTRA Sundiro Rabu 25 Oktober 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Kami pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara mengucapkan terima kasih kepada Radio Sonora yang telah menginisiasi gerakan Sonora Peduli Stunting serta peran dari seluruh unit kerja perangkat daerah, camat, lurah, dan kepala puskesmas dalam pelaksanaannya, kata Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim. Diungkapkan Ali, Presiden Joko Widodo menyatakan stunting merupakan permasalahan serius dan menegaskan bahwa target penurunan angka stunting di Indonesia sebesar 14% harus dapat dicapai pada tahun 2024 mendatang. Penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Salah satu upaya percepatan penanganan stunting adalah dengan berkolaborasi dengan para stakeholder dalam penanganan stunting. Kami berharap Radio Sonora sebagai kolaborator akan konsisten bersinergi dengan program pemerintah. Semoga kerjasama dan kolaborasi ini dapat berlanjut sampai ke wilayah lainnya, kata Ali. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.